Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu serta para keluarganya, para sahabatnya, dan semua alim ulama. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang telah mendapatkan suatu hukumah di umat kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ada waktu 4 menit, mudah-mudahan 4 menit ini bermanfaat. Yang pertama, kami ingin menyampaikan hari Selasa itu nanti adalah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Sekarang masanya lagi PPKM, maka kami himbau semuanya, sebagian banyak yang dilarang untuk melaksanakan sholat Id, tapi di masjid kita tetap kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Tapi kami ingatkan, pakailah maskernya, karena di sekeliling kita sudah banyak yang terpapar COVID-19. Sekeliling kita sudah banyak, apakah itu varian baru Delta ataukah yang lama, yang pastinya pakailah itu, karena nanti akan terjadi masalah. Boleh jadi kita kuat, akan tetapi ada keluarga kita yang mungkin tidak mampu. Boleh jadi engkau kena tapi tidak ada apa-apa, tetapi ada keluargamu, maka sayanginlah. Nanti di Idul Adha, insyaallah akan kita percepat pelaksanaan, karena sunnahnya memang lebih cepat, karena akan ada pemotongan hewan kurban. Maka kami harapkan 6:30 semuanya sudah ada, karena kita akan percepat pelaksanaan sholat Idul Adha, akan kita percepat khutbahnya untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Jadi yang pertama, pakailah yang namanya maskernya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari semua wabah, amin, dari semua penyakit. Mudah-mudahan sehat walafiat, dan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Info sampai hari ini insyaallah kurban kita sapi masuk ke sapi kelima. Info terakhir ada 3 lagi. Untuk menggenapi sapi kelima ini baru ada 4 orang. Yang ingin berkurban silakan nanti daftar. Silakan mendatangi. Kalau memang tidak bisa mendatangi bendahara Mahusni, tidak bisa mendatangi, mungkin nanti sekretarisnya ini Mang Cecep untuk ketuanya seperti lama Ustaz Nurdin. Silakan kalau yang enggak ketemu mau nitip ke rumah, silakan nitip. Yang pastinya ada sapi 5 kurang 3. Informasinya seperti itu, domba baru ada 1. Yang ingin mau berkorban domba, kami harapkan nanti dibawa saja langsung ya pada saat hari H. Akan tetapi mungkin nanti akan ada pertemuan sohibul kurban di malam Ahad. Jadi nanti yang berkurban silakan untuk datang nanti waktunya ba'da isya. Yang pertama kami harapkan bawalah catatan siapa yang berkurban, namanya yang betul, kemudian binnya yang betul. Jangan sampai nanti dalam pengucapan salah. Makanya kalau ada yang ingin berubah nama yang berkurban, silahkan dirubah pada saat malam Ahad. Nanti akan ada perkumpulan panitia kurban dengan sahibul kurban. Itu yang pertama. Yang kedua, kami harapkan untuk yang tidak berkurban nantinya, janganlah menimbulkan kerumunan pada saat ada pemotongan hewan kurban. Biarkanlah nanti kepanitiaan yang melaksanakan amanah itu, biarlah nanti hanya sahibul kurban yang datang tepat waktu setelah berdoa menyaksikan pemotongan. Silakan untuk pulang dulu ke rumah masing-masing. Nanti pada saat habis sholat zuhur, sudah selesai pemotongan dan telah selesai pembagian sesuai dengan asnaf yang ditentukan oleh Al-Quran, maka nanti silakan untuk kembali lagi agar tidak terjadi kerumunan. Dan kami ucapkan mudah-mudahan yang berkurban tahun ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'amila ibnu Adam min yaumin nahar. Tidak ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh anak Adam di hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Ahabba ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah,
daripada yang namanya berkurban. Mudah-mudahan sebesar apapun dosa kita selain menyekutukan Allah, selama kita mendapatkan kecintaan dan ridha Allah, insya Allah akan selamat di dunia wal akhirah. Amin, amin, amin. Ya Allah, alamin. Sekali lagi kami mohon dengan sangat, besok di hari Selasa pakailah maskernya. Ini banyak betul kami lihat yang belum menyadarkan diri masing-masing. Mudah-mudahan jangan dianggap remeh, akan tetapi jangan ditakuti, karena qadratullah mesti berjalan. Akan tetapi minimal ikhtiar kita untuk sehat, menjaga anak dan istri kita, karena tidak tahu di antara yang hadir ini apakah ada yang terpapar atau tidak. Minimal dengan pakai masker merupakan ikhtiar untuk keselamatan kita dan keluarga. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan kami mohon ampun kepada Allah. Ustikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.